Hai gaming mania. Skin mobil McLaren yang kalian tunggu-tunggu akhirnya sudah keluar kan? Jadi, apakah kalian sudah punya skin mobil keren ini? Atau mungkin kalian lagi mau beli UC untuk gacha? Tapi menurutku mungkin ada yang gak berani sih. Soalnya menurut isu yang beredar, untuk bisa mendapatkan skin mobil McLaren ini, kita harus menghabiskan UC kita sampai 100.000 UC atau setara dengan 18 juta rupiah. Apa benar seperti itu? Kok mahal banget ya? Nah, pas saya pelajari eventnya, ternyata skin mobil McLaren ini punya 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah skin Lunar White dan Zenith Black yang hanya berharga 1 lucky medal saja, dan biasanya para streamer hanya membutuhkan 4.000-an UC untuk mendapatkannya. Tingkatan yang kedua dan ketiga adalah skin Raspberry, Glory White, Royal Black, dan Parson, yang mana untuk mendapatkannya dijamin lebih dari 20.000 UC, bahkan mungkin sampai 100.000 UC. Sebenarnya ada cara lain sih untuk mendapatkan skin mobil keren ini tanpa harus mencapai meteran ke-7 dan 8, yaitu dengan cara menukarkan voucher hoki. Tapi pas saya hitung-hitung, kayaknya nggak recommended banget cuy. Nah, berikut ini ada beberapa video dari para YouTuber Sultan yang sudah saya kumpulkan. Mulai dari yang paling hoki sampai yang paling apes. Barangkali aja kalian gak percaya ya kan bahwa skin McLaren ini terkadang seharga 4 juta saja, tapi terkadang seharga puluhan hingga ratusan juta rupiah. Oke, kita mulai dari YouTuber ganteng Muhabino, yang bisa dibilang untuk sementara ini dia adalah YouTuber yang paling hoki dari seluruh YouTuber lainnya, karena dirinya hanya menghabiskan 24.000 UC atau setara dengan 4,4 juta rupiah untuk bisa mencapai meteran ke-8 di sistem gacha ini. Wah, pakai mantra apa nih Bang Muhabino? Nangis aku guys. Yang kedua ada Bang Alex, yang kalau nggak salah, dia adalah YouTuber PUBG Mobile pertama di Indonesia yang membuat nama PUBG Mobile bisa terkenal di Indonesia di awal perilisan game tersebut 3 tahun yang lalu. Dirinya menghabiskan hingga 33.000 UC atau setara dengan 6 juta rupiah untuk hanya bisa mendapatkan satu skin mobil McLaren ini cuy. Gua main PUBG, sekali spin gacha 15.000 baru di elu doang Tencent. Tolong, tolong Bang Alex, tolong, tolong ya, tolong. Oke guys. Yang ketiga ada Zan, YouTuber PUBG Mobile senior dari 3 tahun yang lalu yang juga pengen ikutan ngegacha skin McLaren ini. Akan tetapi, kayaknya dia nggak seberuntung Muhabeno dan Bang Alex, karena dirinya harus kehilangan 66.000 UC atau setara dengan 10 juta rupiah hanya untuk satu skin mobil McLaren saja. Wah, kacau banget ya. Oke lah. Selanjutnya yang keempat ada Baba OP, YouTuber PUBG Mobile asal Amerika Serikat yang sepertinya lebih apes dari YouTuber Indonesia kita, karena dirinya harus merelakan 92.000 UC miliknya atau setara dengan 16.400.000 rupiah untuk bisa mencapai meteran ke-8 di sistem gacha McLaren ini. Wow, gila banget cuy, bisa kebeli satu iPhone 11 Pro Max nih bos. Dan yang terakhir inilah the real sultan di antara para sultan tukang gacha skin McLaren PUBG Mobile. Dia adalah PCH Gaming, YouTuber asal Pakistan yang menghabiskan 200.000 UC atau setara dengan 35 juta rupiah. Tapi bukan untuk satu skin mobil McLaren saja, melainkan dia memborong semua skin McLaren yang berjumlah 6 biji atau setara dengan 12 lucky medal. Yang kalau kita mau dapetin nih, itu artinya kita harus 4 kali menyentuh angka 8 di sistem gacha ini. Gimana? Kalian mau coba? Oke, jadi itu saja dulu untuk video hari ini. Mohon jangan maksa diri ya untuk memiliki skin McLaren ini. Takutnya ginjal kiri kanan kalian melayang bos. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini. Salam gamer, salam fair play.